So guys, aku nak buat Shopee haul. Apa yang aku beli kat Shopee adalah Smart Wash T500 ataupun T500. Ikut kau nak panggil macam mana lah. Barang tu dah sampai dalam 2 hari atau 3 hari macam tu lah. So, parcel dia aku dah buka. And dalam dia macam ni. Kau akan dapat kotak and kertas. Okay. So, kertas ni kertas apa? Kita tengok. Kita buka ya. So, kertas ni receipt. Kau nak nampak kat sini. Ni receipt. Kat sini ada harga dia sekali. Harga yang aku dapat dari Shopee ni RM38.99. Sebab apa aku nak beli kat Shopee ni? Sebab aku rasa dekat Shopee ni je kot yang macam kat kedai ni, bukan kat Shopee. Kat kedai ni je kot aku rasa dia macam murah sikit lah banding kedai lain. T500 je harga RM40 lebih apa semua. And apa yang best, korang akan dapat free gift. Sebab tu aku nak, nanti aku beritahu. Okay, so RM38.99 ni harga 1 jam ni. And korang boleh, and korang boleh pakai coin korang. Korang boleh tolak. And dia free shipping. Tu je lah. So aku beli dalam RM38.55. Harga dia RM38.99. Sebab coin aku dah tak ada, aku habis dah guna. So jom kita buka. Kita unboxing. Tapi sebelum aku buka ni, korang kena subscribe. Okay. Aku nak beritahu dulu sebelum aku buka. Aku nak ucap terima kasih sangat-sangat kepada subscriber yang dah, bukan subscriber, kepada korang yang dah support aku sampai 1K. So aku tak terlupa, aku janjikan nak bagi hadiah kan. So nanti aku akan ada buat giveaway. And aku akan buat satu video khas untuk siapa yang nak join giveaway aku lah. So korang boleh nampak kat tepi ni bulat. So apa function bulat ni? Bulat ni kita boleh tolak dia. Okay. And lagi satu ni hitam. Hitam ni apa? Hitam ni adalah jam yang aku belilah, color hitam. So kalau korang nak tahu, dia tiga warna, rose gold, white and black. So korang nampak ni adalah bentuk jam tu. Ni. And ni korang nampak ni, watch T500. So jom kita tolak. Tak ada apa eh. Kosong ni nampak ni jadi. Lepas tu ni lah free gift dia. Ni adalah strap. And ni korang nampak tak, dia dah cabut. Sebenarnya aku dah pakai dah jam ni sebelum aku nak buat Shopee haul kat korang. Sebab aku nak bagi tahu korang lah detail-detail jam ni. Okay, supaya korang nanti beli tak adalah korang tertanya-tanya macam mana nak guna, macam mana, macam mana, macam mana. So ni aku kena test dululah. Okay, so korang akan dapat ni, this strap. Strap dia ni random tau, dia bagi korang lah. Tak kisahlah jenis yang macam mana, kain ke, besi ke. So aku dapat yang jenis bintik-bintik macam ni, berlubang-lubang macam ni. Best tau yang berlubang ni. Sekejap kita try. Kita buka. Aku dapat color biru gelap. Kalau korang nampak kat sini, sama lebih kurang macam tudung aku lah. Okay. So apa yang best kat sini ialah kepada, kalau strap dia macam ni, kepada orang yang tangan kecil macam aku ni, apa yang best, dia boleh cocok tau sampai sini. Bukan cocok, dia boleh sampai sini. Nampak tu? Aku beli kali hitam kan. Sebenarnya aku nak beritahu korang, sebenarnya free gift dia ada 3. Korang akan dapat casing jam dia, casing jam, and screen protector dengan ni. Tapi seller tu dia cuai sikit, aku tak tahu. Tapi aku dapat ni je. Aku dah check seller tu and dia cakap dia minta maaf. Mungkin dia punya yang bungkus-bungkus tu tersilap pandang ataupun ialah cuai dia tak letak benda dua tu. So dia bagi tahu aku kalau aku nak benda tu, aku kena beli salah satu barang kat kedai dia. So aku ada beli and on the way lah, on the way. Tak, ni jam dia dah cabut dah. Ni korang nampak ni akan, biasa kan kalau jam lain dia biasanya benda ni
hanyalah macam iklan. Bila kita beli, lepas tu masuk kat dalam, tak ada pun benda ni. Tapi, nanti aku tunjuk. Okay, so, kita ada jam ni. Kita ada strap hitam ni. Apa yang aku beli kali hitam ni kan. So, full dia hitam lah. Kat belakang ni, kalau korang nampak, ni dia punya charge. Okay, dua ni. Untuk charge lah. And then, kita... macam ni kan, korang akan nampak lubang. So, ambil je lubang ni, tarik. Buka je lubang ni. Aku tak tahu tarik ke buka ke. So, korang akan nampak dua benda ni. Charge dengan user manual. Ni untuk membantu korang lah kertas ni. And dia ada dua bahasa kat sini. Korang nampak ni, bahasa Cina. And belakang ni, bahasa English. Okay. So, kat sini cakap, kalau korang beli jam ni, apa yang korang buat? Apa yang korang kena buat adalah korang kena download satu application dekat telefon korang, iaitu HiWatch. Kat sini ada dia punya QR code. Tapi kat sini kecil sangat. And kat sini dia cakap lah apa yang dia cakap kat sini. Nanti kita tengok. Kita boleh telefon orang, kita boleh bluetooth. Lepas tu kita boleh tahu information tu kayaknya bila kita dah connect bluetooth dengan jam kita, kita boleh tahu orang message kita dia sampai noti. Ha, message ke, WhatsApp ke, Facebook ke, dia sampai noti. Tapi kita tak boleh buka lah. Kita boleh buka, kita boleh tengok. Okay, Husna upload gambar macam tu. Tapi kita tak boleh buka lah kat situ. Wah, gambar punya Husna upload, faham tak? Okay, lepas tu kita boleh ada heart rate. Kiranya kita boleh scan kita punya jantung. Apa yang panggil, nanti aku tunjuk. Lepas tu kita boleh dengar lagu. Macam-macam ada kat sini. Okay, so kalau siapa-siapa yang pandai BI pula, yang faham bahasa English, korang boleh baca lah. Macam aku ni BI tak berapa nak tu sangat lah, faham sikit-sikit. Okay, jom kita sebelum tu, sebelum aku tunjuk ke korang, aku nak bagi tahu yang aku ada beli tau barang ni dekat kedai ni. Okay, kalau korang nak tahu kedai apa yang korang nak pergi tengok kedai tu, korang boleh tekan link dekat description box aku. Okay, jam tu pun aku akan letak link macam mana korang nak beli. Korang tekan je link tu, lepas tu korang terus pergi beli. Sebab tak rugi pun kalau korang pergi beli. Okay, tak menyesal. Okay, so aku ada beli dua. Ni kat kedai lain tau. Ni adalah casing yang aku cakap yang aku tak dapat free gift tu. Tapi bukan casing macam ni lah dia bagi. Dia bagi casing yang clear, yang transparent. So ni aku beli casing yang colour hitam. Ni. So korang pasang je supaya dia, jam korang ni tak jalar lah. Ha, itulah function casing ni. Korang nampak ni. Ha. Okay. Buka je lah. Okay. So aku beli ni. Tali jam dia yang magnet punya. Sebab apa? Ha, sebab aku nak bagi tahu, aku dah try tahu shirt dia yang hitam ni agak longgar sikit dengan lengan aku yang agak-agak kurus ni. So aku beli magnet. Tapi yang magnet pun longgar juga. Tak tahulah sebab aku terlalu kurus sangat ke. Okay, so aku akan pakaikan strap ni. Kalau korang tak percaya, benda ni memang longgar. Okay, macam mana korang nak pakai? Benda yang pendek ni, korang pakai dekat belah atas ni tau. Yang ni, dia punya ni, korang pakai dekat belah atas ni. Dan pastikan, yang bahagian macam melengkuk ke apa orang panggil. Yang kiranya yang rata ni dekat atas. Yang bahagian yang tak rata ni kat bawah lah macam tu. Okay, korang pakai. Benda ni agak ketat sikit. Ya Allah. Ketat sikit. Sangat-sangat macam... okey lah kan kalau ketat. Kalau longgar tu macam tak okey sangat. Okay, so aku pakai. Korang tak percaya kan dia longgar? Siapa suruh tak percaya? Kena percaya. Sangat longgar. Macam kelakar gila kalau aku pakai macam macam gelang. Ah, kau tengok tu longgar. See? Disebabkan aku dah guna jam ni, aku pergi kedai, aku pergi tebuk dua lubang. Ha, tu ketat dah sikit. Tengok ni, so tali dia akan terlebih sikit. Apa yang korang kena buat, korang masukkan dia je. Korang just
letakkan dia dekat bawah ni. Ha, nampak tu? Sudah ketat. Barulah cantik. Okay. Okay, apa yang aku bagi tahu tadi, bila korang beli jam ni, korang kena download application, satu application ni tau, nama dia HiWash. So kat sini, telefon Husna, dia pakai Android. So aku tunjuk macam manalah gambaran dia punya application tu. Ni korang nampak tak HiWash tu? Korang nampak tak? Yang ni tau, abaikan je muka Una tu. So, bila korang buka jam ni, aku terangkan secara ringkas lah sebab jam ni aku dah pakai kan. Bila korang buka jam ni, dia akan tanya nak bahasa apa, English ke semua. Korang tekan je English. Lepas tu kat sini, button ni button on dengan off tau. So korang tekan kat sini, ada banyak menu dia. Sebenarnya ni aku dah tukar style dia. Kalau korang nak tukar style ni, korang just pergi dekat setting. Ni setting dia. Korang pergi kat setting ni. And korang pergi dekat display. Ni, main menu style. Main menu style kau pilih lah satu ke apa. So aku pilih nombor 4. Satu ni yang macam korang nampak dekat, ha, dekat dia punya kertas tadi. Yang ni lah. Okay. So kat sini macam-macam ada. Aku dah try. Boleh first korang kena connect lutut lah telefon korang dengan jam korang. So bila dia dah connect, and korang boleh tengok kat application dia tu, ada find device tau. So pastikan kau punya telefon dengan jam tu, pastikan dia betul-betul boleh connect dan boleh find device tu. Macam ni. Tu, dia boleh find device. So, bila kita tekan, dia hilang pula. Ha, tu ada. So, kita find device, dia akan keluar kat sini. Tak tahulah dia nak keluar ke tak. Tak keluar pun. Pergi yang dekat application yang colour pink tu, korang nampak tak kat bawah tu? Korang tekan, dia akan keluar macam ni. Find my device. So korang start. Tak boleh. Tapi kat sini dia, tak tahulah device mana yang dia connect ni. Dia pastikan dia connect lah. Kalau tak connect, dia just masuk notification message, WhatsApp tu je. Cuma dengan lagu boleh, ambil gambar boleh. Cuma benda ni, aku rasa untuk kita letak wallpaper kita, gambar kita. So wallpaper bila korang nampak kat tepi, korang nak tukar, korang just slide tau. Dia ada Mickey Mouse apa semua, korang boleh letak gambar korang. So kalau korang nak masukkan menu, korang just type satu je macam ni, and dia keluar kat menu. Macam ni, macam ni. Dalam ni korang boleh explore apa-apa semua ada dalam ni. So dia ada bagi smart manual, korang boleh tengok. Kalau korang tak faham ataupun tak reti, korang boleh tanya aku. Korang boleh follow IG aku, lepas tu DM je macam mana, sini. Tapi apa yang aku nak bagi tahu, jam ni sangat-sangat berbaloi dengan harga RM38. Korang boleh call orang, korang boleh tengok mesej. Jam ni boleh pakai untuk orang yang malas nak tengok telefon. Kini macam korang, kini yang rajin tengok telefon boleh kan, sebab kita ada hari-hari kita sibuk, pergi shopping ke, pergi mana-mana telefon dalam beg. So kita connect bluetooth, pakai jam, nanti semua ada dekat situ. Contoh ada orang call korang, lepas tu korang angkat call, korang boleh cakap kat situ. Okay, contoh nak cik call jap. Contohlah kat sini aku call nombor Husna. Okay, berapa lah? So kita call ni, nampak tak? Tapi dia call dia sendiri dia. So nak angkat macam mana ni? Sebab dia call nombor diri sendiri, so tak boleh nak cakap lah. Kalau korang boleh, kalau boleh call lah nombor lain, boleh lah cakap kan. Tapi jelas sangat suara dia, aku dah cuba. Okay, aku nak bagi tahu ni charge dia. Korang nampak ni ada dua lubang ni, dan dua lubang, dua macam cocok ni. Korang pastikan dia betul-betul kena tau dekat yang dua lubang tadi aku cakap tu. And benda ni magnet, tapi dia senang sangat tercabut. Kiranya kalau korang langgar dia tu, dia macam
boleh lah tak masuk chest apa semua. So jangan langgar dia, okey. Pastikan kalau korang chest, korang just biar je kat situ. Okey, daripada ni jam ni boleh lah korang pakai kan. Siapa-siapa yang macam tak mampu nak beli iWatch tu, korang boleh pakai jam ni sebab function dia sama je. Cuma iWatch tu agak mahal dan berbaloi. Kini harga dengan jam tu okey lah kan. Tapi siapa-siapa yang tak mampu beli je lah jam macam ni kan. Function dia pun sama, lebih kurang je. Okay, so aku nak cakap pasal bateri dia. Aku dah pakai selama 2 hari ni. Dia boleh tahan kalau korang tak pasang bluetooth. Ha, tapi kalau korang pasang bluetooth, bateri dia cepat habis. Okay, tapi kalau aku nak beli jam ni, tak ada apa function sangat pun sebenarnya. Just saja je kan. Sebab aku tak guna bluetooth lah kalau pakai jam ni. Sebab aku nak tengok masa je lah. Jam pukul berapa macam tu je. Kalau korang rasa aku balik tak beli jam ni untuk tengok masa je. Bukan tengok masa, tengok jam. Ha, tapi aku suka-suka. Tu je lah. Kalau korang nak tahu, korang benda ni tak susah pun untuk korang explore. Korang just tekan je lah satu-satu. Kalau siapa yang pandai bahasa Inggeris tu, korang faham lah. Okay, dia ada macam telefon juga. Ada kalender, ada calculator, ada call, ada message. Okay, tapi nak bagi tahu, kalau message, WhatsApp semua tu dia hanya sampai noti je. Tapi kalau message, dia ada keluarlah message tu daripada siapa. Tapi korang tak boleh balas kat situ. Korang boleh tengok je apa yang dia message. Okay, kini macam Husna message aku buka dekat mana. So aku boleh buka lah, tapi aku tak boleh balas. Kalau korang nak balas, korang balas kat telefon. Dia just nak bagi korang noti je. Ada message, ada call. Tapi call je boleh angkat. Kat situ yang terus cakap. Okay, so sebenarnya korang boleh ni tau, wallpaper ni korang boleh tukar gambar korang. So kalau korang nak tahu macam mana, aku akan buat satu video untuk ajar korang macam mana nak tukar gambar korang. Okay, sangat senang. Tapi siapa pakai jam ni, dia kena ada kesabaran sikit lah. Sebab dia kadang-kadang dia jadi, kadang-kadang tak. Apa yang jadi, apa yang tak tu, maksudnya bluetooth dia lah. Kalau iOS, dia agak susah sikit untuk kita connect. Tapi Android, dia senang sikit. Cuma masa nak find device tu agak susah. Dia kena sampai find device tu, kita kena tengok kat application dia, find device jam tu. Jam tu boleh find kita punya phone, barulah kita boleh buat wallpaper tu. Kalau tak, agak susah sikit lah. Kita kena buat sampai jadi. Macam tu je lah. So siapa-siapa yang tak faham, korang boleh DM aku ataupun komen dekat bawah macam mana-macam mana. So siapa-siapa yang berminat dengan jam ni, korang boleh tekan link kat bawah. So tu je video aku kali ni. Thank you for watching and subscribe aku sampai 1k. Terima kasih kerana support aku. Okay, aku nak beritahu siapa nak join giveaway aku, aku akan bagi hadiah. Nanti aku akan buat video, satu video khas untuk join giveaway aku. Bukan senang nak dapat hadiah daripada apa ni? Komen lah daripada siapa. Okay, so tu je video aku kali ni. Jangan lupa tekan notification supaya nanti kalau aku dah masuk video giveaway tu, korang puasan dan korang boleh join. Okay, so tu je. Bye.